Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Widi Melawi Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga hari ini rezeki teman-teman lancar dan melimpah, selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Pagi yang cerah ini saya jalan-jalan di sekitaran tempat tinggal saya saja, Dusun Lingkar Bandara, Desa Kenual, Kecamatan Nangapino. Beginilah suasana kampung halaman saya, Dusun Lingkar Bandara. Saya akan berkeliling mereview di sekitaran tempat tinggal. Di sini sudah banyak rumah, walaupun tidak terlalu padat. Ini adalah Masjid Ulil Albab, tempat warga Muslim Dusun Lingkar Bandara beribadah. Dan di sekeliling masjid ini bukan hanya warga Muslim saja yang tinggal, tetapi warga non-Muslim yang hidup berdampingan, berbaur bersama, saling menjaga dan saling menghormati serta toleransi. Di RT 10 ini masih banyak tanah yang kosong, yang belum dibangun oleh pemiliknya. Jadi rata-rata adalah semak belukar dan hutan. Sekarang saya memasuki lingkungan RT 09, Dusun Lingkar Bandara. Di sini suasananya berbeda dari RT 10 tadi. Di sini pemukimannya lebih padat dan lebih ramai. Ikan-ikan hias yang cantik dan lucu-lucu ini adalah usaha milik salah seorang warga yang menjual berbagai macam jenis ikan hias untuk Anda yang hobi ikan hias, untuk mengisi akuarium di rumah Anda. Di depan sana yang berpagar kawat adalah pagar Bandara Kota Nangapino. Ini batas area Bandara Kota Nangapino. Di depan saya terdapat dua jalan. Yang ke kanan itu Jalan Cendana 1, yang ke kiri itu Jalan Cendana 2. Di sini sama-sama berpenduduk padat dan ramai, jadi dilarang untuk berkendara dengan kecepatan tinggi karena ramai anak-anak. Thank you.
Di Desa Lingkar Bandara, rata-rata penduduknya adalah pendatang dari daerah lain, baik itu dari luar Nangapinoh ataupun luar Kabupaten Melawi. Ada juga yang datang dari daerah pesisir laut, misalnya Pontianak dan sekitarnya, dan juga dari pulau lain, seperti dari Pulau Jawa. Jadi, saat hari raya besar, Idul Fitri misalnya, hampir rata-rata mudik ke kampung halaman, ke kampung asalnya, dan sebentar lagi momen itu akan tiba. Pastinya suasana pemukiman menjadi sepi. Di sini terdapat komplek perumahan. Orang menyebutnya BTN Abu. Yang sedang saya lewati saat ini adalah Jalan Haji Atot. Di sini jalannya ramai dilalui banyak orang. Karena jalur ini merupakan lintas warga dari perumahan BTN dan warga perkampungan di tepian Sungai Pino. Pemukiman di sini sudah jauh lebih padat dan tidak ada lagi tanah kosong yang dipenuhi dengan semak belukar atau pepohonan. Di lingkungan ini banyak terdapat rumah petak atau rumah kos-kosan yang harga sewa per bulannya bervariasi.
Oke, sekian dulu video saya kali ini tentang jalan-jalan di sekitar pedesaan. Tepatnya di Dusun Lingkar Bandara. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.